wahwa al-qahiru fawqa ibadihi, dan dia Allah Ta'ala itu maha berkuasa, makna mempunyai kuasa mutlak, kuasa mutlak, fawqa ibadi, ke atas hamba-hamba dia. Dia nak buat apa pada kita ni boleh, dia ada kuasa mutlak. Awak nak sembah dia, awak tak nak sembah dia, tapi Allah Ta'ala tu ada kuasa mutlak. Wa yursilu alaikum hafadah, dan dia mengirim kepada kamu malaikat-malaikat untuk menjaga kamu daripada dirasuk jin. Ni dah kali ayat. Orang beriman, dia hantar malaikat untuk kawal orang beriman daripada dirasuk jin. Bila awak buat syirik saja, pintu tu terbuka. Peruk masuk. Masuk tak? Jin pun boleh masuk. Mudah. Beriman mengucap dua kalimah syahadah, sir semua. Malaikat pun mari, malaikat hafazan mari. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga datang kepada salah seorang daripada kamu kematian. Tawaffathu, maka Allah Ta'ala akan mematikannya rusuluna, dan akan mematikannya rusuluna, iaitu rasul-rasul kami, iaitu nabi, malaikat-malaikat kami yang kami wakil untuk ambil nyawa dia. Ayatnya kena tengok dalam surah Alif Lam Mim Sajdah. Ya Allah Ta'ala wakil kepada malaikat maut untuk ambil nyawa. Dia kata gitu. Lepas tu malaikat mautnya pula tidak boleh menyegerakan ataupun melewatkan walaupun satu saat. Wahum la yufarritun, dan dia tidak boleh lalai daripada tanggungjawab. Ini orang kita ni, kita panjang sikit boleh 2-3 jam. Dan dia jumpa mak dia, ayah dia, adik dia, bini dia. Ini jahat ni. Tercepat 2-3 jam. Tak boleh. Nah, mereka ni tak boleh. Bermakna dia buat tu turut perintah je lah. Kau tak payah lagi. Kalau dia ada kuasa sendiri, dia akan cepat melambat lah. Tapi oleh kerana dia ni tukang kerja, pekerja saja kan, maka dia akan ikut perintah. Thummarudu ilallahi maulahumul haqqa, kemudian kepada Allah Ta'ala lah kembalian kamu semua. Maulahumul haqqa, pemelihara, pelindung, penjaga, penjamin kamu yang sebenar. Yang kamu kata pelindung-pelindung tu wali, nabi, malaikat tu, bukan. Allah Ta'ala lah pelindung kamu sebenar. Tuhan kata al-haqqa. Ala ketahuilah, lahul hukmu, miliknya sajalah segala keputusan hukum. Wahuwa asra'u hasibin, dan dia lebih cepat menghisap amal. Iaitu kalau di pandang masya tu, hisap amalnya ialah sekali ya. Semua manusia ni sekali ya. Semua sekali. Saya nak tanya, Allah Ta'ala mencipta manusia daripada masya ni, mencipta semula manusia dengan jin ni, serentak. Gitu, serentak. Tidak ada kata, jin dulu, bangun dulu, melekat kau, manusia kau, manusia dulu, bangkit dulu, manusia kemudian, bangkit kemudian. Tak. Serentak sekaligus, semua sekali. Qiyamun yanzurun, bila tiup sekarang, qiyamun, bangun mereka berdiri, yanzuru, menunggu keputusan Allah. Bangun berdiri mula-mula, kemudian duduk. Dia sampai di pada mahsyar tu duduk. Duduk tu berlutut antara dua sujud. Tangan dua atas paha, kepala tunduk. Wataral dalam surah Alif Lam Mim Sajdah. Memang berbogel. Oh, tak ada nak tengok dah. Tak ada dah. Nuh ketah, nuh. Tengok nuh. Nuh melekat wataral malaikat hafi. Kalau kamu tengok melekat, tengok tawah keliling aras. Hafina min haurul aras. Tawah keliling aras. Yusabbihuna, memuji Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Dia kata, ya Allah, yusabbihuna. Ya Allah, ya Allah. Mereka ada buat syirik kepada kamu tu, jangan marah sangatlah. Acuh Habib Bomin masa ni. Yusabbihuna, tengah tawah. Mereka arah. Surah Zumar akhir. Ayat akhir sekali. Wataral malaikata hafina min haulil arah. Kalau kamu boleh tengok mereka daripada masyar besok, akan tawaf keliling arah. Sambil bertasbih.
sambil yusabbihuna, menyucikan Allah daripada popok Hindu dan sembah berhala tu. Jangan Tuhan, kamu tidak begitu Tuhan. Mereka tu bodoh Tuhan. Mereka tu pakai brokah tu, supaya ajak tu pakai brokah tu. Sayyidina Ali tu tak, bukan Sayyidina Ali yang jahat tu, waktu yang jahat tu. Tu kata tu. Mereka ada puji Tuhan tu. Yusabbihuna, kamu tidak begitu Tuhan, kamu tidak begitu Tuhan. Sambil memuji. Yusabbihuna bihamdi rabbihi, dan memuji Tuhan mereka, rabbihim, Tuhan mereka. Puji lepas puji, lepas menyuci, alhamdulillah, alhamdulillah, janganlah, janganlah. Kalau dia marah, Allah acuh habis sekaligus. Bagus. Allah Ta'ala. Wa taral malaikata hafina lima min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq. Kemudian Allah Ta'ala buat keputusan dengan benar. Wa qila alhamdulillah, dan kata kita semua sekali, alhamdulillahi rabbil alamin. Katalah. Dia kata wakilah, dia katakanlah. Kita kena katalah. Itu pada masa. Jadi sini ya, ayat ni. Ayat ke berapa ni? Wahwal Qahir. 62. Ayat ke 62. Ayat 63. Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Dialah Allah Ta'ala yang dapat selamatkan kamu daripada kegelapan, iaitu bahaya-bahaya darat. Bila mari ribut petir macam baru ni di apa? Filipin baru ni. Kapal tu macam kena tsunami juga. Dia tiupkan angin je. Kapal tu naik ke darat. Mengikut riwayatnya katanya, dia bakar masjid-masjid, bunuh-bunuh orang Islam. Tak mengikut cerita lah. Wallahualam. Tapi kapal tu naik ke darat. Macam tsunami juga. Dia tiupkan angin. Apa dia tu? Tuhan nak kata, ingat aku ni, aku ada ni, aku ada ni. Kegelapan mati 10 ribu tu, tak tahu 10 ribu tu. Dia kata 10 ribu tu. Kata macam tsunami. Wal bahr, dan kegelapan bahaya laut. Masa dalam gelap tu, masa kena ribut lagu tu, masa lagi ribut di laut, ribut di darat, gempa bumi di darat, gempa bumi di laut. Tad'unahu, kamu semua seru pada dia saja. Tadarru'an, dengan keadaan rendah diri, ya Allah, selamatlah kami, selamatlah kami. Tidak kita. Masa accident apa dah? Masa accident tu, masa sebelum bomba tu mari, tengok tu, tengok orang duduk dalam tu. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami, dia kata tu. Dia kata, ya Allah ya, dia tak kata orang lain. Tak kira Hindu, tak kira Buddha lah, aku kata. Oh my God lah tu. Tak ada dah, oh my Ganesh ke, my Kerala ke, Murugam ke, tak ada lah ke dah. Syekh Abdul Qadir, apa-apa suruh Syekh Abdul Qadir, tak ada lah ke dah. Popok Syiah pun kata, ya Allah juga, tak ada dah Sayyidina Ali. Popok Kristian tak ada dah, tak ada dah. Nabi Isa, oh my God, no. Tak ada dah. Oh Jesus, tak ada dah. Tadarru'an, dengan keadaan rendah diri. Wa khufyatan, dengan suara yang lemah lembut. Ya Allah, dengan suara yang sayu. Suara yang lemah lembut, suara yang sayu. Lepas tu dia pun berkata, la'in anjana, sekiranya kamu Tuhan menyelamatkan kami min hadhihi, daripada ini bala, lanakunanna minal syakiri, kami ini pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Nak terima dah Islam, nak semaya dah, nak puasa dah, nak berdoa dah, ada tak naik haji lagi, nak naik haji dah, nak apa dah. Ayat ni siapakan yang menyelamatkan kamu dari bencana bencana di darat dan daripada ke Ni ayat ni. Ni kata pada semua. Bila manusia di dalam bahaya, tidak ada lagi orang yang boleh tolong melainkan Allah Taala. Dia akan minta tolong, cara minta tolong tu dengan cara tu tadarruan. Tidak kata Allah, tidak minta tolong gitu. Ya Allah. Duduk di tepi mana-mana.
Awak tak tengok filah-filah dok tunjuk tu. Mesti-mesti sebut ya Allah juga. Ya Allah. Oh, kalau orang putih, oh my God. Dia kata gitu. Tak ada dah, oh my Jesus, tak ada dah. Ada. Wahai Tuhan, gitu. Dengan kadar, sayu, tadarruan, kadar rendah diri, suara halus. Wakhufyatan, dengan suara yang amat lemah lembut, pujuk rayu. Dengan doa dalam hati, La'in anjana, sekiranya kamu Tuhan, menyelamat kami min hadhihi, dari ini bala, lanakunanna minal khasir minal syakiri, pasti kami akan jadi satu orang yang bersyukur, iaitu kami ni nak terima dah akidah tauhid, nak semaya dah, nak gaji dah, nak puasa dah. Kulillah, katakanlah Allahu yunajjikum, Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kamu minha, daripada bala itu. Wa min kulli karbin, dan daripada setiap kesukaran. Thumma antum tushiku, kemudian kamu buat syirik juga pada aku. Tuhan kata, iaitu ayat surah Zumar kan, surah Zumar dia kata, wa idza massal insanu durrun, apabila ditimpa pada insan yang kufur itu satu bala musibah, da'a rabbahu, terus dia doa pada Tuhannya, muniban ilai, condong kepada ta'ah, condong kepada jadi ta'uli. Pergi ke masjid tu kan, assalamualaikum dah, dia jumpa dah, jumpa Azlan tu, assalamualaikum, apa khabar, anak rumah apa, cakap bahawa lemah lembut bakar tu bala tu, iaitu peniaga yang biasanya jatuh gitu, tengah jatuh, tengah duduk gitu, dia pun mulai pakai serban dah, pakai baju gombal dah, pakai baju Melayu dah, pakai jubah dah, pakai minyak atar dah, pergi ke masjid, berlalu ya, jumpa tu kan, apa khabar nak, anak rumah macam mana. Apa tak pernah jumpa lagi? Ada jumpa tak? Ada. Nah, thumma idza muniban ilai, dia baca doa tu, ya Allah, dengan suara yang sayu, dengan kadang-kadang masa sengge pada ayat-ayat lain surah Yunus, dan kadang sengge dalam nyengge itu, ingat kepada Allah, masa alqa iman alqa idan, sampai bang belum sengge lagi, duduk lagi, diri lagi, ingat pada Tuhan. Lepas tu dia mula berdoa dengan doa yang panjang-panjang. Thumma idza khawwalahu ni'mah, kemudian bila Allah Ta'ala ganti doa dia tu, makbul doa dia, beri kepada dia nikmat yang baru. Nasiyamaka nayadu'un hilai'i minkab, terus dia lupa pada aku dia dulu berdoa. Dia pun kata, wa'jalillahi andada, dia kata aku dia jadikan bagi Allah Ta'ala tu ada anda. Apa dia? Allah, saya semenjak jumpa teru pondok ni, dia mandi saya. Tu pondok tu tak jadi. 300 dah habis, tapi yang tu je 1,000. Tak apa, awak pergi lah situ. Dia pula kempen. Itu mandi bunga. Saya sembuh. Gitu ya. Saya baca ayat ni 3 tahun lepas di masjid. Di Selayar, masjid Selayar. Masa mak saya sakit, saya pergi semayar situ, baca ayat ni pada satu orang. Apabila kita baca tu, apa-apa yang kita kata tu ke dia dah buat keluar mata dia. Wajalillahi anda dah, dia jadikan tu guru tu anda dia. Ayat lainnya, ni cincin ni, semenjak saya beli cincin ni lah, semenjak saya beli kerih ni lah, azimat ni lah, semenjak saya pakai kereta ni lah, semenjak saya pakai nombor kereta ni lah. Itu semua tu dipanggil anda. Liudillah ansa bilik, yang akan menyesat dia ni daripada jalan Allah. Kul, kata pada mereka, tamatta' bi kufrika qalila, bersedak-sedaklah kamu sementara dalam kekufuran kamu atau kebohongan ini. Pasal innaka min ashabin nar, pada kamu sebenarnya, kamu adalah pemilik neraka sebenar. Ni ayat sama kan ni? Thumma kulil Allahu yunajjillah, Allahu yunajjikum minha, Allah Ta'ala menyelamatkan kamu dari bala itu. Wa min kulli karbin, dan daripada setiap bala kesukaran, bala bencana, kesukaran. Thumma antum tushriku, kemudian kamu tiba-tiba buat syirik juga pada aku. Nah, kul, kata kepada mereka, wal qadiru ala an yab'atha alaikum am yab'atha alaikum azaban min fawqikum,
katakanlah dialah Allah Ta'ala yang maha berkuasa ke atas, menghantar ke atas kamu azab bala ni daripada atas kepala kamu, buat turun hujan batu, buat turun ribu, macam berlaku di Filipina tu. Au min tahti tahti arjulikum, ataupun daripada kaki kamu, dia buat langit bumi tu terbelah, gempa bumi, runtuh bangunan. Au yal bisakum, ataupun mencampur adukkan kamu. Syi'an, dengan satu golongan yang lain yang jahat. Duduk dalam beriman malam dah, tapi dia campur aduk kita dengan kumpulan yang jahat. Apa yang kumpulan jahat tu akan berkhianati kita. Wa yudhiq ba'dhukum bi ba'sa ba'din, yang Allah Ta'ala beri kamu rasa setengah kamu kesas bencana kerana syirik kamu tu, kerana orang lain. Contohnya Iraq tu, dia buat syirik pada Allah. Berhala Saddam Hussein tu dia buat tu, tak ada siapa dia tegur. Ulama-ulama tak tegur belakang, malah orang pakat setuju belakang. Gambar-gambar Saddam Hussein penuh dengan segala jalannya, rumahnya, bilik tidurnya, pejabat-pejabatnya. Tiba-tiba Tuhan tipu ke atas Saddam, ke atas orang Iraq yang tidak nak bela agama tu, Amerika maksudnya. Bala atas bala, Amerika lah merosak ke mereka sekarang. Tak, kenapa? Lepas tu Syria pula, Syiah pula, tak peduli Syiah ada buat rata tu di Syria. Mari pula ulama dia, mari sini masuk dari, mari pula ulama dia, ulama sahur, ilmu yang besar daripada Syria. Ya orang dia tu tengah kena bunuh hari-hari ni. Dia ni baik dia bergalak sini lagi, ulama dia. Mari ke Malaysia ni, ada saya dua ni, ada dalam Facebook tu. Tinggal ulama maksud ni. Allahu Akbar. Nanti habis ayat. Iaitu bala ni bila dia mari, dia tak kira siapa. Jadi Syria berlaku kerana umat Islam tidak peduli kepada pada kekufuran yang berlaku. Unzur, perhatilah, kaifa nusarriful ayat, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan berulang-ulang ayat-ayatnya. La'allahum yafqahun, supaya kamu semua faham bahawasanya syirik ni tidak boleh dibiarkan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله يا Tuhan ku terima daripada kami usaha kami ini إنك أنت السميع wahai Tuhan yang maha mendengar al-alim maha mengetahui. Tak, macam masalah tawassul misalnya. Masa kita solat tu, kita beriman. Jadi bila imam cakap Allah, kita pun cakap amin. Kita tu tak masuk pasal hadis Nabi. Hadis Nabi ada suruh tak apa. Jadi bila imam tu bagi salam, bagi salam, imam doa, kita pun amin. Tak masuk. Oh ni yang saya kata ni ialah doa minta hak dunia. Hak dunia. Atau kita suruh dia doa ke kita. Atas projek dunia. Semua tak payah sat yang nak suruh. Betul. Allah bagus we kita ni hatu. Semua tak payah tak betul apa. Ya ustaz. Ya. Saya nak tanya satu je ustaz. Itu sedang kita berlaku sekarang bincangnya di satu tujuan yang macam di Filipina lah. Tapi kita orang yang mengatakan itu satu fenomena alam, tak ada kerja berlaku, tak ada campur power dengan Allah Ta'ala. Jadi itu adakah berlaku syirik ataupun macam mana Ustaz? Dia akidah dia terusak dah yang jawab. Ya Ustaz. Akidah rusak dah.
pasal dalam Quran ada sebut. Ada dalam Quran ada sebut. Ini dia kata kejadian alam. Ada ayat Quran. Banyak orang cakap tu. Tak ada. Ayat Quran tu kata gitu. Mana kekuasaan Allah tu hilang. Hilang. Dia tak kata-kata fenomena alam. Jadi betul. apa hukum ni pula? Tak ada. Dia tidak gitu. Itu nak, Tuhan nak tunjuk, nak zahir sifat dia. Tapi Ustaz, kita kena faham lagi selain Ustaz. Ini kejadian alam. Tapi siapa yang mencipta alam? Tak ada. Dah betul dah. Maksud kedua-dua ni adalah serupa ya. Yang awak tanya serupa ya. Iaitu saya jawab lebih kurang ini. Dalam Quran aku tahu orang-orang yang musyrikin akan kata ini kejadian alam. Orang-orang yang sifat musyrikin dia akan kata gitu. Orang yang beriman akan kata kita kena syukur pada Allah kerana kita tidak termasuk waktu. Gitu. Itu orang Islam. Nah, maknanya nak zahir pada kita siapa yang beriman, siapa yang tidak. Ini kejadian alam. Tapi alam ni satu ini.